selama ini tak kamera minum penumpang parah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kaji di channel GMRM Kirich. Oke, siang hari ini, yo siang, siang menjelang sore, arep ngopi sambil nyore, tipis-tipis. Di ada tempat tempat tuh enak pol, di sejuk sih, tak panasan nih motorku, suwe nggak dipakai keluar. Yo, habis. Lan dia ya, ya. Jam berapa? Jam 2. Kita mau ngopi. Berhubung saya hari ini lagi libur, bolong. Karena mobilku tak servis, jadi libur, nginep, ya mobilnya nginep. Akhirnya ini saya membuat konten video tentang ngopi, ngopi di Dambono. Mungkin kalian yang rumahnya daerah Juanda atau Sedati tahu lah tempatnya. Sebenarnya sih ada jalan pintasnya, cuman tak sepil no jalani dari yang jalan raya aja. Siapa tahu kalian mau ngopi di sana. Mana ada tempat itu cuk, pinggir kali gitu. Kayak waduk, udah waduk tapi. Perjalanan aja kalau lewat jalan pintas sih cepet, 10 menit sampai, nggak sampai malah. Kalau lewat luar ya, ya 15 menit lah. Soalnya kita keluar ke jalan raya dulu. Ya mungkin kata sih di sana sudah ada teman-teman, tapi nggak tahu lagi ya. Buat kalian juga yang tanya kalau aku ngopi biasanya di mana, ya di sini nanti enak juga buat tempat untuk nyuri. Lu baik Mbak Ire si lampu merah. Hai, lampu merah Juanda, McD Juanda. Di sana enggak warkop aja, ada makanannya juga. Biasanya kalau hari Minggu rame. Tempatnya juga luas. Nanti lihat sendiri, nanti lihat sendiri aja. Oh ya, tak ingatkan lagi follow ya. Buat kalian semua yang belum subscribe, ayo support terus channel ini. Cara like, comment, subscribe, dan share. Karena dengan kalian support channel ini menambah semangat saya membuat video-video terbaru dan tentunya konten-konten yang menarik. Dan apa yo, ya sesuai janjiku lah. Kalau
sebelum anniversary subscribernya sudah 100.000, bakal ada acara besar full koplo masuk dan artisnya tidak ngawur rek, mangane ayo. Untuk anniversary-nya sih Juni. Jadi kan masih ada waktu 3 bulan. Ya. Jadi masih ada waktu 3 bulan. Ayo support terus. Biar di Sidoarjo ada acara yang meriah. Suaranya tambah kemah lah. Lewat sini biar gampang. Di sana nih tak lewatkan. Tadi bypass. Lah ini terowongan bawah. Kan dari Cimandang kanan, kalau dari Alofa ngiri belum. Biasanya di sini juga banyak anak-anak erek. Lihatlah ramai apa enggak nanti di sana. Biasanya sih kalau ada yang mau main ke rumah kalau siang atau sore, ya tak ajak ke sini. Soalnya kalau hari biasa, daripada ya KMPP biasanya cuma hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau lagi enggak ada kegiatan, tapi kalau ada kegiatan ya biasanya hari Jumat lah. Lagi ini lurus aja bolong, nanti jalannya kecil tapi aman lah itu. Lo iya buat nyonten juga enak ini. Mancing oke, nyonten oke, renang kalau hujan-hujan loh, biasanya anak kecil-kecil banyak sing di sini loh, shower loh, aduh sekali, waduh ruami loh. Amin tuh ikon arah-arah gitu. Murus sih. Ayo kamu mabuk-mabukan ya di sini ya. Wah, apa gitu kok botol apa tuh? Ini tutup eh, mention ini ya, mention ya, kamu ya, tertangkap ya. Tuh. Cuma matanya kok merah itu. Wow, deh. Yogi, penampakan ini langsung. Tempatnya luas, sejuk waduh, enak ya, mantep. Biasanya juga pinang gini bro, kadang di sana gue tempatnya, tapi di sana rame. Tapi gue rame banyak 50-50. Sana ada ternyata nang gini. Duh. Ayo pesen-pesen sih ayo. Tak sepilah tempat pesen-pesen nih. Iko pesen-pesen nang kono, iko coba. Banyak makanan. Ayo gas, ngopi. Sanggup tak kak? Biarlah ngepres ini tuh anu. Aku udah tarik anu. Es. Ambil rokok campur ramil. Oh
Mangan opo? Mangan opo? Budak ono. Tuku tuku nomi dulu. Iya wes tuku mie. Wah, mau tuku mie ayam dulu. Nang kono. Yo, mie ayam. Yo, mie ayam yo. Sangu taka. Itu isi ini. Tapi ketan tak gak. Iya, ya benar benar. Iya, ya oh. Iya, ya. Karena gue ini dah, jadi jangan dulu sih lu masalah. Lu apa baju baju ni? Ibu bapa esen tu, baju aku black. Campur berapaan sih bu? Ribuan kita tambahin ini ini wis toh ya wis nggih campur nggih campur nggih bu mangan bu mie gulung bu apa bu mie kurung bu lu ya manjut mau mangan pura-pura bahagia juga butuh tenaga gantar-gantar ini bu kurung mangan bu mau mie bu. Iya. Hai, kalau gue nang kono. Mantap. Iki mau konten dadakan deh ya. Kalau no kameramen wis tak kameramen iki. Mbak Tara. Oke. Iku ora ana nang kono. Ora, oke, selesai. Mas, mari ngopi-ngopi iki mau. Kabe. Wis jam. Jam 4 lebih. Aku lihat channel yo. Ayo. Yeay. Wah, kita lewat jalan alternatif. Tapi yang ini jalan ini. Halo. Waduh, tok makadem. Pelan-pelan aja. Golek nang di sana juga banyak. Akeh polisi di jure bolong. Kenapa te buanter? Sampai sini banyak polisi tidur. Kem baswe bangkui kok ngeliat-ngeliat. Oh, banyak anak kecil. Ya, sejujurnya jam 4 lebih mau setengah 5 waktu rutinitas dari Kamis. Aduh ada banyak barang si pelan-pelan aja gak nyiprat gak untuk selebori ya. Ya jadi rutinitas hari Kamis sore cari keringat dulu olahraga sepak bola setiap Selasa Kamis. Aduh mending guys. Gendong anak tapi.
Ya, mangan nih. Oh, buru-buru pulang. Lek ada sepak bola yo, wis ngopi sampai maghrib. Keturutan. Nah, ini kan apa namanya? Jalan alternatif. Sampai, hah? Yo, tadi. Wah. Ini jalan rumah. Oke, cukup sekian video hari ini. Ya, begitulah. Kalau siang aku ngopi-ngopi ya di situ tadi. Sore sampai sore buat nyore juga enak itu tadi ya, buat ngonten. Oke, wes ya, gitu lah videonya. Buat terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ya. Karena kalian menambah semangat saya untuk membuat video-video terbaru dan tentunya konten yang menarik. Oke, gitu aja. Selamat menonton. Happy enjoy. Ayo, Cak. Oppo.